Bulan Safar atau tepatnya di akhir bulan September dan Oktober bagi warga desa Bantawaru, Kecamatan Linggu, Kabupaten Majalengka merupakan bulan tradisi untuk saling berbagi makanan yang dibuat secara bergotong royong. Menurut warga setempat, apem yang dibuat warga desa Bantawaru ternyata bukan hanya 1 atau 2 kg, melainkan pada bulan ini mereka membuat 30 kg apem dengan bahan yang memiliki cita rasa yang khas. Selain itu, untuk memiliki rasa manis pada apem, warga memberi campuran lain seperti gula merah, gula pasir, dan gula batu, serta kelapa yang diparut. Dengan bahan itu, mereka dapat mengerjakan hampir 1000 apem yang siap disajikan dan dibagikan kepada masyarakat setempat. Jual pewarisan budaya, kearifan lokal, bahwa kemudian masyarakat rasa syukur pada bulan Safar ini dimaknai dengan membuat apem bersama-sama. Seluruh lapisan masyarakat bergerak untuk membuat apem. Intinya membuat apem adalah bagaimana kemudian kesatuan rasa di masyarakat disatukan. Kemudian hal yang lebih penting adalah bagaimana kemudian peristiwa festival apem ini mengembalikan rasa maaf. Rakyat meminta maaf kepada pejabat, pejabat meminta maaf kepada rakyatnya. Kalau kemudian hal ini dipelihara baik-baik dan diwariskan kepada generasi muda berikutnya, saya pikir persoalan-persoalan kekecewaan terhadap sistem akan teratasi dengan peristiwa festival ini. Ketika makan apem bersama, itulah kita menikmati kebersamaan dalam semua masyarakat. Dari Majalengka, Jawa Barat, Edward Ruspendi, Tribrata TV. Salam Tribrata.